Halo teman-teman, siang ini kita mau makan di sini, Ichiban Sushi. Ini restoran Jepang, Ichiban Sushi. Ya teman-teman, kalau kita mau pesan makan di sini, itu harus scan dulu teman-teman. Karena dia paperless ya. Jadi kita harus masuk scan dulu, setelah itu baru kita pesannya dari aplikasi teman-teman. Baru berapa hari lalu kita makan di sini teman-teman, kurang lebih 3 atau 4 hari lalu ya kita makan di sini teman-teman, di restoran Jepang ini. Masakannya lumayan enak, mungkin saya sorot sedikit. Udah, ayah itu yang itu tuh kak yang bawah itu. Ini dia si kakak pesan dulu. Jadi ya menunya ini salah satu ini teman-teman, spicy square roll. Spicy square roll. Terus ada juga spicy cream volcano salmon yang di atas teman-teman. Terus ada banyak menu sih. Ada spicy ramen, saya dekatkan ya teman-teman. Itu spicy ramen. Ramen, spicy ramen ya. Spicy ramen. Terus ini ada best katsu di Donburi. Nah ini saya mau pesan ini teman-teman. Teman-teman, si banyak lagi ikan juga ada nih teman-teman. Ini yang mau makan ikan mentah. Ikan mentah boleh teman-teman. Namanya sushi ya, berarti ikan mentah ya teman-teman. Dan masih banyak lagi teman-teman. Di daftar menu biasanya lebih lengkap dengan minum sekalian. Jadi ini kita lagi proses pemesanan dulu teman-teman. Nanti sebentar setelah makanan datang nanti kita lihat seperti apa. Oke teman-teman, kita tunggu makanan datang dulu ya. Ini suasana. Kalau siang biasanya ramai nih teman-teman. Ini kebetulan belum jam 12 ya. Tapi di sebelah kita juga sudah pengunjung yang lain. Mungkin setelah pas jam 12 baru mulai ramai teman-teman. Sekarang kebetulan baru setengah 12. Teman-teman yang hobi kulineran masakan Jepang harus mampir di sini. Harus nyobain di sini teman-teman. Yang kulineran Jepang ya. Teman-teman, kita tunggu dulu pesanan kami ya. Teman-teman, pesanan kita sebagian sudah datang. Ini saya pesan beef katsu. Kari donburi. Beef katsu kari donburi. Ini daging sapi ya teman-teman. Saya dekatkan ke kamera ya. Sama saya minumnya jeruk hangat teman-teman. Karena kemarin saya coba di sini, beberapa hari lalu kita makan juga di sini. Nah, jeruk hangatnya enak banget. Sama tentu air putih dong biar sehat. Kita tinggal tunggu tim, misalnya separuh sudah datang. Istri saya juga pesan sama dengan saya. Sapi ya. Sapi. Terus minumnya dia jeruk ya. Terus kakak pesannya apa ini? Sapororo. Ini salmon. Sapororo ini salmon ya. Salmon, terus dia ada kayak ini sausnya yang bikin ya. Sausnya. Sausnya dia sudah nyiapin di sini teman-teman. Jadi di ujung jari saya. Terus Pak William apa? Sapi juga ya. Ini driver saya ini kalau saya makan apa pokoknya dia makannya itu. Jadi kalau perut saya makin maju, perut dia juga makin maju ini driver saya ini. Orang itu dari Larantuka ini. Terus kakak Glory, kakak apa ini? Ini punya jelok, diadukin. Oh ini apa ini? Ini beef juga. Ramen. Beef dry. Jadi ramen. Dia nggak pakai kuah. Dia nggak pakai kuah, jadi dry ya. Ini untuk jagoannya nih. Si mentainya. Oh, kakak Glory. Ya, makasih mas.
ini kakak Glory Cimenta nih. Ini karena dia mau rencana mau kuliah di Korea soalnya, jadi dia mau makanan Jepang. Jadi kan antara Korea dan Jepang kan agak kedekatan itu budaya dan makanannya kan. Jadi kakak Glory mau training dulu dia makan makanan Jepang. Oke teman-teman, adiknya ngelakuin kakaknya nih. Anak saya yang bontot, yang laki, sama anak saya yang paling gede, si kakak. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Kita makan dulu teman-teman. Bonus apa tadi kak? Kak tadi bonus apa? Bonus apa tadi? Kita makan dulu kak. Guys, kita mau bayar dulu. Ya. Kita mau bayar dulu, guys. Ya, siap, guys. Ya. Oke. Okay. Guys, jadi totalnya 368. Jadi ini untuk restoran internasional. Ini sangat terjangkau ya harganya. Sangat bersahabat. Kebetulan kita sudah berapa kali makan di sini, teman-teman. Jadi yang tinggal daerah Pondok Gede dan sekitarnya, ya, oke, okay, sesuai. Jadi teman-teman yang tinggal daerah Pondok Gede dan sekitarnya, mampir di sini ya, Ichiban Sushi ya. Mampir di sini teman-teman, masakannya sangat enak. Terima kasih mas, terima kasih mas, mari mas, ya, selamat siang.
Oke teman-teman, sekian dulu video kita siang hari ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum ya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.